Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa dabara as-samawati wa zayyanaha bil kawakibi allati tajri fi manaziliha wa huwa alladzi khalaqa makhluqat khalaqaha wa qaddara ajalaha wa arzaqaha wa la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina al-karim Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Wa shahral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa fi riwayatin ukhra wa kullu dalalatin finnar amma ba. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, masih memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan. Dan marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita terhindar dari pandemi COVID-19 dan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kita masih dapat merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, perkenankanlah saya Gari Harifian Muhammad, mahasiswa program studi Sastra Arab Universitas Gajah Mada, yang dalam kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas serta mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan Idul Adha. Apa saja? Yang pertama adalah syarat khutbah Idul Adha. Yang kedua adalah rukun khutbah Idul Adha. Yang ketiga, contoh-contoh pembukaan khutbah menggunakan bahasa Arab yang relevan dengan Idul Adha. Dan yang terakhir adalah doa-doa yang dapat kita aplikasikan dan kita gunakan di dalam khutbah kita. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, seperti hal yang telah kita ketahui bersama, alhamdulillah kita telah memasuki bulan, salah satu bulan Islam di mana bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, di mana kita melaksanakan ibadah haji, di mana kita menjalankan puasa Arafah, di mana kita merayakan Idul Adha. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, memasuki pembahasan kita yang pertama adalah syarat khutbah Idul Adha. Namun sebelum kita lanjutkan, Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, dalam pembahasan kali ini kita akan merujuk ke salah satu kitab fikih yang berjudul Al-Fiqh Al-Madahib Al-Arba'ah yang dikarang dan ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Juzairi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya syarat khutbah Idul Adha menurut Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ada dua. Syarat khutbah Idul Adha menurut Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Syarat yang pertama, jahrul khatib bi kulli arkani al-arba'ah. Khatib membacakan empat rukun khutbah Idul Adha. Dan keempat rukun tersebut akan kita bahas setelah ini. Syarat yang kedua adalah antakuna kiltal khutbataini ba'da sholah la qablaha. Bahwa kedua khutbah Idul Adha dilaksanakan setelah sholat, bukan sebelumnya. Jadi terdapat dua syarat khutbah Idul Adha menurut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama adalah khatib membacakan empat rukun khutbah Idul Adha, dan yang kedua adalah khutbah dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, memasuki pembahasan yang kedua adalah rukun khutbah Idul Adha. Di dalam kitab yang sama dijelaskan bahwasannya pada dasarnya khutbah Idul Adha adalah sama seperti rukun yang dilaksanakan ketika melaksanakan khutbah sholat Jumat. Namun yang membedakannya terdapat pada pembukaannya atau iftitahnya. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasannya terdapat empat rukun khutbah Idul Adha. Apa saja? Empat rukun khutbah Idul Adha menurut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Rukun yang pertama, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli minal khutbah. Bersalawat
kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti lafaz salawat dalam ibadah salat wajib 5 waktu yang kita biasa kerjakan, atau kita juga dapat menggunakan lafaz salawat yang lainnya. Contohnya adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rukun yang kedua, al-wasiyatu bittaqwa fi kulli min al-khutbah. Berwasiat takwa di setiap khutbah. Khatib dalam menyampaikan khutbahnya wajib hukumnya untuk berwasiat takwa pada awal khutbah. Rukun yang ketiga, qira'atu ayatil Qur'an fi ihdal khutbatain. Membacakan ayat Al-Qur'an di salah satu khutbah. Maksud dalam hal ini adalah wajib bagi khatib untuk membacakan minimal satu ayat Al-Qur'an di antara salah satu kedua khutbahnya. Dan rukun yang terakhir atau rukun yang keempat adalah ayyadul khatib lil mu'minin wal mu'minat fil khutbah atsaniyah. Khatib mendoakan saudara seiman kita pada khutbah keduanya. Hal ini mungkin sudah masyhur dan sering kita dengar bersama di dalam pengajian dan khutbah Jumat. Contoh doa tersebut adalah sebagai berikut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah mempelajari bersama syarat serta rukun khutbah Idul Adha. Dan memasuki pembahasan yang ketiga adalah contoh-contoh pembukaan khutbah menggunakan bahasa Arab yang relevan dengan Idul Adha. Seperti hal yang kita sering dengarkan bersama dan kita temukan bahwasanya setiap pengajian dan setiap khutbah pasti terdapat pembukaan atau iftitahnya. Kadang menggunakan bahasa Indonesia dan tak jarang pula kita dengarkan menggunakan bahasa Arab. Dan berikut adalah beberapa contoh pembukaan khutbah menggunakan bahasa Arab yang relevan dengan Idul Adha dan dapat kita gunakan di dalam khutbah kita. Contoh pembukaan yang pertama. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada fil islami masdaran lirridwani was-surur. Walhamdulillahilladzi tafaddala fi hadhihi al-ayyami 'ala kulli 'abdin syakur. Subhanahu wa ta'ala ghafirud dhanbi wa qabilut taubi wa na'udzu bika min syadidil 'iqab. Contoh pembukaan yang kedua. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat wa bi'afdihi tughfarud dunubu was-sayyi'at wa bikaramihi tuqbalul 'ataya wal qurbat. Walhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Wakulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Dua contoh pembukaan khutbah di atas dapat kita gunakan sebagai iftitah atau pembukaan khutbah kita saat dalam menyampaikan khutbah Idul Adha. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, memasuki pembahasan kita yang terakhir adalah doa-doa yang dapat kita aplikasikan dan kita gunakan saat dalam menyampaikan khutbah. Dalam pembahasan kita yang terakhir ini, kita bersama-sama akan melihat beberapa doa-doa yang dapat kita gunakan saat sedang menyampaikan khutbah. Dan doa-doa tersebut sebagai berikut. Doa yang pertama. Allahumma ja'al yakinana bika yakinana min kulli syar wa imanana bika yahdina ila kulli khairin wa raja'ana fika yahfadhna min kulli darrin. Eid Adha Mubarak ala jami'il muslimin. Doa yang kedua. Allahumma rzuqna minal aqdari ajmalaha. Allahumma arina ajaiba qadratika fi man bagha alaina. Allahumma taqina minal adhabi fid dunya
Wattiqna minan nari fil akhirah. Waja'alna minas sabirin al muhtasibin. Allahumma a'id alayna al a'yada a'waman adidatan was'idna biha ya Allah. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah membahas serta mempelajari bersama beberapa hal terkait tentang Idul Adha. Semoga dalam video pembahasan kali ini kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Saya, Garin Arifian Muhammad, memohon maaf jika terdapat banyak kekeliruan dalam penyampaiannya. Syukran ala khasni ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.